Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din salatan wa salaman ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama, yang saya hormati, saya muliakan pengurus dan seluruh para pegawai masjid. Yang saya hormati dan saya muliakan para ahli ilmu, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita sama-sama melafazkan dan mazahirkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya Allah telah menganugerahkan untuk kita melalui hidup dan kehidupan di bulan Ramadan. Saya yakin tuan-tuan sudah cukup memahaminya, di antara waktu-waktu umur yang kita lalui dalam hidup kita, umur yang kita lalui pada bulan Ramadan ini antara yang sangat-sangat berharga untuk kita mengumpul ganjaran-ganjaran pahala daripada Allah sebagai suatu bekalan dalam pertemuan kita dengan Allah di akhirat nanti, insya-Allah. Harap-harap Ramadan pada tahun ini, tuan-tuan, merupakan Ramadan yang terbaik yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, seperti biasa dalam lebih kurang dalam 30 minit tazkirah zuhur. Walau bagaimanapun, namanya tazkirah, saya nak baca juga kitab yang saya baca Rabu minggu kedua di sini, Maghrib. Dan untuk tajuk tengah hari ini, tuan-tuan, saya teruskan seperti susunan dalam apa yang kita telah belajar, iaitu faktor pendorong kepada menghayati wujud Allah dalam kehidupan. Tuan-tuan, saya ulang sedikitlah, mungkin ada di antara tuan-tuan yang mungkin malam tak kesempatan, mungkin ada pada waktu zuhur ni. Kitab yang saya baca ni, tuan-tuan, dia ada dua sudut perbahasan tauhid. Yang pertama, ilmu tauhid yang dibahas secara teori untuk memahamkan akal kita agar akal kita tidak tersalah faham dalam soal ketuhanan. Yang tu kita dah bahas sebelum ni, tuan-tuan. Cuma perbahasan untuk tengah hari ni, dia bahagian yang kedua, iaitu perbahasan tauhid dari sudut amali, dari segi penghayatan dengan jiwa dan hati kita untuk kita melalui hidup bertauhid secara rasa. Tuan-tuan, saya yakin kita sudah tahu dan kita sudah cukup yakin dan kita faham dengan akal kita bahawa Allah itu Tuhan yang Maha Wujud. Cuma mungkin sedikit kekurangan pada saya, pada kita mungkin, tuan-tuan sekalian, ya, iaitu dari sudut rasa. Dan kalau boleh, bukan kalau boleh lah tuan-tuan, semestinya dan sewajibnya, oleh kerana tauhid itu di hati. Saya bawa contoh mudah pada tuan-tuan yang tuan-tuan sudah faham. Dalam hati kita ada iman. Iman dia tidak letak di akal. Walaupun ada setengah ulama membahaskan al-imanul aqli, iman secara akal. Tetapi iman itu sendiri dia tidak letak di akal, dia letak di hati. Hati adalah tempat rasa. Iman maknanya percaya. Bila mana dia berada di hati, berarti iman itu adalah rasa percaya. Dan rasa ini kadang-kadang dia banyak, kadang-kadang dia berkurang. Bahkan kadang-kadang kita ni tenggelam dalam rasa. Maka kalau boleh, tuan-tuan sekalian, kita percaya pada Allah dalam bentuk rasa yang mampu menguasai jiwa kita bahawa hanya Allah itu Tuhan, Allah itu Tuhan yang Maha Wujud. Baik. Begitu juga tauhid. Tauhid ialah kembali kepada meyakini bahawa seluruhnya ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah, dan hanya Allah sahaja yang sempurna, yang Maha Wujud. Selain Allah itu tidak sempurna, dan selain Allah itu hanya diwujudkan oleh Allah. Okey, tuan-tuan, ya? Baik. Cuma salah satu perkaranya, apakah faktor yang mendorong saya dengan tuan-tuan untuk merasai dan menghayati wujud Allah? Bahkan bulan Ramadan ni, tuan-tuan dah rasai sendiri, saya pun rasai sendiri dah beberapa puluh tahun dah Allah izinkan kita berpuasa. Kalau kita umur 40, 40 kali dah, bukan 40 kali, tuan-tuan takkan umur. Kalau kita umur 60, mungkin 40 kali dah kita puasa, ya, atau lebih mungkin. Baik. Bulan Ramadan ni, tuan-tuan, ada satu benda yang kita rasa. Sangat-sangat rasa wujud Allah. Tahu Allah wujud itu sudah pasti. Meyakini wujud Allah itu sudah pasti. Merasai wujud Allah. Sebab tu kalau kita duduk seorang-seorang kat rumah, tuan-tuan, makanan bersahur malam tadi ada lagi tak? Ada lagi, ya? Kita tak kisah sangat, isteri yang urus semua.
Ada lagi. Minuman ada lagi. Ada lagi. Tapi kalau kita duduk seorang-seorang kat rumah ni, ada rasa nak makan tak? Tak. Tak sekali-kali rasa nak makan. Kenapa? Bukan sebab puasa sangat pun. Betul ya? Sebab Allah. Kau tahu tak makan sebab puasa? Tak, sebab Allah tu jangan. Sebab tu kita nawaitu saumaradin li lillah. Ni tu tak datang zuhur ni sebab zuhur ke sebab Allah ni? Ha, yang tu, yang tu. Jadi salah satunya ialah memang betul lah datang tu sebab nak salat zuhur lah tuan-tuan. Kalau datang sekadar nak apa? Nak merayau-rayau tidak mungkin kita datang, tapi nak solat zuhur. Solat zuhur tu untuk siapa? Untuk Allah. Maka kalau boleh bukan sekadar kita faham tapi kita merasai. Okey tuan ni, maka kita saya baca sikitlah di sini. Kita ada 20 minit lagi boleh tuan ya? Ke rasa nak balik cepat hari ni. Kita mudah. Saya santai-santai aje tuan-tuan sebab tajuk ni kadang-kadang tajuk tauhid ni tajuk berat, tapi kita santai-santai untuk kita merasai bahawa kita tidak lebih daripada seorang hamba yang Allah juga yang akan bagi kita faham. Baik, antara faktor utama dalam mengukuhkan keimanan seseorang dalam menuju Allah dan menguatkan penghayatan terhadap kewujudan Allah dalam hatinya adalah dengan memperbanyakkan zikir. Okay, tuan-tuan sekalian, mengukuhkan keimanan saya dengan tuan-tuan, salah satu keimanan kepercayaan kita bahawa kita sekarang sedang menuju kepada Allah. Sama ada nak tak nak, suka tak suka, mahu tak mahu, makin hari makin kita dekat dengan Allah. Lepas tu tuan-tuan minta maaf, saya sebut sikit. Ada orang ni bulan puasa, dia tak nak puasa juga. Kalau dia pun puasa lah sikit, ni kan bulan puasa, tapi dia ada orang tak puasa. Ada orang puasa tapi tak solat. Mungkin ada di luar sana. Ada orang puasa, solat tapi bak halal haram dia tak peduli juga tuan-tuan. Kenapa begitu? Kerana salah satunya mungkin dia tidak ada usaha mengukuhkan kepercayaan, keyakinan dia dengan Allah, dengan hari akhirat. Maka kita kena ada usaha mengukuhkan keimanan. Kerana apa? Kerana kita sedang berjalan menuju Allah. Makin hari makin dekat dengan Allah. Makin detik makin dekat dengan Allah. Okay? Cuma saya nak sebut begitu tadi. Ada orang walaupun dia tak nak puasa, walaupun dia tak nak solat, walaupun tak nak datang rumah Allah, dia tetap makin dekat dengan Allah. Tapi kita datang ke rumah Allah ni sebab nak makin dekat dengan Allah. Dan salah satu tujuan ibadah, tujuan apa kita puasa tuan-tuan? Sebab nak dekat dengan Allah. Dia panggil taqarrub. Bahkan kita nak digelar ataupun nak dilayakkan sebagai hamba yang bergelar muqarrabin. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Apa makna muqarrabun? Orang yang makin hari makin dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah bukan dekat pada jarak. Kerana Allah tidak diukur pada jarak, tapi diukur pada rasa hati kita. Sebab tu Allah Ta'ala ni tuan-tuan, yang saya yakin tuan-tuan pun sedang merasai, Allah Ta'ala, dia berinteraksi dengan kita banyak dengan hati. Iman di hati, tauhid di hati, taqwa di hati, sabar di hati. Kenapa Allah letak semua benda itu dalam berinteraksi dengan Allah, dengan hati? Kerana kita nak mendekatkan jarak rasa hati kita dengan Allah. Okey tuan ya. Maka kita ni akan semakin hari semakin menuju Allah. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, kita hidup ni ada dua perkara. Pertama, masa yang kita sedang lalui. Yang kedua, perubahan yang berlaku pada diri. Okey tuan ya. Ni masa ni tadi pagi, ni dah tengah hari, dah petang dah kita. Sedikit lagi tuan-tuan sekarang maghrib. Kemudian tuan-tuan rasa tak hari demi hari yang tuan-tuan lalui menjadi minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tuan-tuan ada rasa tak perubahan pada diri? Ada rasa tak? Banyak rasa lah ya. Ya rasa lenguh, rasa itu dah memang confirm dah tu. Kalau sakit sana, sakit sini. Yang rasa di rambut pun makin putih. Kedah putih semua dah. Mana perubahan? Baik, campur dua ni. Masa yang kita sedang lalui, perubahan pada diri kita, nama dia usia atau umur. Dan kita sedang menuju ke penghujung usia. Maknanya makin dekat dengan Allah. Dan menguatkan penghayatan. Penghayatan tu dalam hati kita terhadap wujud Allah. Dengan bahasa mudahnya, merasai wujud Allah dalam hati kita adalah dengan memperbanyakkan zikir. Tuan-tuan, zikir ni dia ada dua. Satu zikir umum, satu zikir khusus. Zikir umum, kita salat zikir. Kita baca Quran zikir. Salat tu Allah sebut dalam surah Taha, aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat supaya kamu berzikir kepadaku, kamu ingat aku. Maka bulan Ramadan ni kita
Sebab tu bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan perasan, bulan Ramadan ni memang kita rasa sangat kita dekat dengan Allah dan merasai wujud Allah. Sebab Ramadan ni banyak solat. 20 rakaat. Sini berapa rakaat? 20. Alhamdulillah. Kadang-kadang saya tanya juga tuan-tuan. Ni sekadar tanya. 20 rakaat boleh masuk syurga tak? Boleh? Ah, sudah. Tak berani nak jawab ni tuan-tuan. Tapi kalau kita ikut kaedah hadis dalam hadis dalam kitab Riyadhus Salihin Al-Imam An-Nawawi, 20 rakaat tak boleh masuk syurga tuan-tuan. Habis kalau 20 tak boleh, 8 boleh. Makin sikit ni tuan-tuan. Tapi tak apalah, saya bukan nak bahas 8 ke 20, tuan-tuan jangan salah faham ni. Rugi masa je kita tuan-tuan sekian ni daripada dulu sampai sekarang tak habis-habis. Cuma nak bagi tahunya ialah, kita tak boleh masuk syurga dengan 10. Habis masuk syurga dengan apa? Kan Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, I'lamu, ketahuilah wahai umatku, annahu lan yanjua ahadu minkum bi amalih, bahawa sesungguhnya tak ada seorang pun di kalangan kamu yang masuk syurga dengan amalan dia. Maka sahabat Nabi terkejut tuan-tuan sekalian. Maka nak sahabat Nabi, tak apalah mungkin kita ni tak layak. Maka nak sahabat Nabi tanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana kamu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, wala ana, aku juga tidak akan masuk syurga dengan amalan aku, illa melainkan ayataghammadani Allah bi rahmatihi minhu wa fadlin, kecuali aku ini juga dengan amalan itu diliputi oleh rahmat Allah, kasih sayang Allah dan limpahan kurnia Allah. Maknanya apa? Maknanya tuan-tuan sekalian, hati dan jiwa kita dengan Allah, bukan dengan solat. Okay? Yang solat kita menghadap kiblat itu kiblat jasad. Kiblat hati kita adalah Allah. Maka sebab tu kena sentiasa. Sebab tu solat itu sendiri zikir, ingat Allah. Bukan sekadar rukuk, bukan sekadar sujud. Bahkan guru saya dia sebut, apa itu solat? Solat ialah kaedah berinteraksi dengan Allah, berhubung dengan Allah. Hubungan apa sebenarnya? Yang paling utama hubungan hati, merasai wujud Allah yang kita sedang sembah. Okey tuan ya. Ada zikir Quran. Quran juga zikir. Sebab tu bulan Ramadan ni ramai orang datang ke masjid. Sebab apa? Sebab bulan ni bulan ingat Allah. Kerana apa? Quran, bulan ni bulan Quran. Quran itu adalah az-zikru. Quran ada 55 nama. Salah satu nama Quran kata Al-Imam Badruddin, dalam tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab apa ni, Allahumma salli ala Baruddin Muhammad bin Al-Azhar Kashi. Allah, ada satu kitab Ulumul Quran. Beliau mengatakan apa? Quran ini salah satunya al-zikru. Dalil Quran ialah inna nahnu nazzalna zikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr. Az-zikru di situ ulama terjemah Al-Quran. Kerana membaca Al-Quran itu adalah zikir, tapi zikir umum. Zikir khusus yang kita baca dengan imam kita tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar, yang tu tuan-tuan baca. Kena baca banyak. Kerana kenapa, berapa dalil banyak? Banyak tu mengikut keadaan zikir. Kalau zikir selepas solat tadi kena 33 33 33, jangan lebih daripada itu. Selepas daripada itu tuan-tuan boleh baca berapa banyak tuan-tuan nak baca subhanallah, berapa banyak nak baca alhamdulillah. Dalil Quran surah Al-Ahzab, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang beriman hendaklah kau berzikir sebanyak-banyaknya. Maka siapa yang zikir banyak, Allah akan anugerahkan dalam hati dia rasa wujud Allah. Saya ulang balik tuan-tuan, tuan-tuan dah faham. Tahu dan rasa dia lain. Betul tuan ya? Tuan tahu tak api itu panas? Tahu ya? Tahu kan api itu panas kan? Kau baru nak fikir? Tak payah fikir tuan-tuan, tahu dah. Ha. Cuma tuan-tuan pernah rasa tak? Pernah. Kalau sekadar tahu tak rasa, tak cukup yakin tuan-tuan. Api itu panas, saya tahu. Pernah rasa, pernah kena api panas. Pernah api mancis. Okeylah tu. Tu baru api mancis, tuan-tuan api neraka. Tembikai itu manis tak? Ini puasa-puasa sebut tembikai ni tuan-tuan. Tahu tak tuan-tuan buah tembikai manis? Tahu, pernah rasa? Pernah. Maka rasa tu tuan-tuan lebih tahu dan lebih faham daripada sekadar kita tahu dengan akal kita. Tahu Allah wujud, rasa kewujudan Allah. Tahu tak Allah berkuasa? Tahu. Ada rasa tak? Ada orang tuan-tuan, dia tahu Allah berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa menghidupkan dia dan berkuasa mematikan dia bila-bila masa. Ada orang dia tahu, tahu. Tapi dia tak rasa. Sebab tu dia tak solat. Betul tuan ya? Ke dia tahu juga Allah berkuasa tapi dia tak solat juga? Sebab apa nak lawan? Tak mungkin.
Okey tuan. Yang kedua. 7 minit lagi boleh tuan ya? Dia kena kira masa ni tuan-tuan. Bukan berkira sangat tapi kena kira masa. Sebab tuan-tuan banyak kerja lagi ya. Kedah tak ada kerja dah petani. Orang ada ni yang pencin-pencin. Baik, tapi saya meraihkan yang lain-lain kita. Baik, yang kedua, memperbanyakkan zikir dan mengingati Allah. Dia zikir ni ada dua maksud. Satu sebut, satu ingat. Sebut subhanallah. Kadang-kadang kita tak perlu sebut subhanallah, tapi kita ingat maha suci Allah. Itu pun zikir. Sebut dan ingat. Sebut biasanya di lisan, ingat biasanya di hati. Maka setengah ulama' kata, ada zikir lisan, ada zikir hati. Dan kalau boleh saya dengan tuan-tuan, zikir lisan tu macam biasa, tapi kalau boleh kita latih kita hati kita. Dan hati ni, kata guru saya, dia dua zikir yang paling mudah, la ilaha illallah ataupun terus Allah Allah dalam hati. Kerana hati ni tuan-tuan, dia seni, dia halus. Dia susah sikit, dia berat. Kalau lisan boleh nak sebut macam banyak mana pun, hati tu kadang-kadang berat. Kalau tidak boleh latih, maka boleh disebut Allah, 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 Allah. Mana dalil zikir nama Allah? Surah Muzammil ayat 8. Walkuris marabbika watabattal ilaihi tabtila. Walkur, berzikirlah, sebutlah isma rabbik, nama Tuhanmu. Jadi nama Allah tu tuan-tuan sekalian, yang 99 tu boleh kita guna untuk berdoa. Ada ayat Quran mengatakan walillahil asma al husna, bagi Allah itu ada nama-nama yang indah. Fada'uhu biha, maka guna nama itu untuk kamu berdoa dengan nama-nama itu. Tapi ada ayat lain mengatakan wadhkurisma rabbik, berzikirlah dengan nama Tuhanmu. Maka nama Allah tu boleh untuk seru, untuk kita dapatkan apa yang kita nak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya ya Alim, teruskan. Dan boleh juga kita kata Ar-Rahman, 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 ataupun kita letak ya kat depan, ya Rahman, ya Rahman. Itu juga dikira dalam masa yang sama kita berzikir, dalam masa yang sama kita meminta. Okey tuan ya. Sebab ada orang kata tak boleh zikir dengan Allah. Minta maaf lah, saya pun tak suka sangat sebut tuan-tuan. Ada orang kata, siapa-siapa zikir Allah, 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 sia-sia, kata dia. Tuan-tuan tengok dalam YouTube. Ya? Sedangkan Allah sebut, sebutlah nama Tuhanmu. Wadhkur, wadhkurisma rabbik, sebutlah nama Tuhanmu. Nama Allah ada dua. Satu nama kepada diri Allah, ismu zat, nama pada diri Allah. Satu lagi nama, ismu sifat, nama kepada sifat Allah. Contoh Ar-Rahman, itu nama kepada sifat. Allah adalah Ar-Rahman, menunjukkan Allah itu bersifat dengan pemurah, maha pemurah. Ar-Rahim, nama Allah, tapi menunjukkan sifat penyayang. Sebab itu kita terjemah, Tuhan yang maha penyayang. Jadi, Allah nama kepada diri Allah. Adapun yang 99 itu, nama kepada sifat Allah. Sifat Allah ada dua, Al-Jalal dengan Al-Jaman. Ar-Rahman, nama Allah yang menunjukkan Al-Jamal, keindahan Allah, kecantikan Allah. Ada satu lagi kategori nama, Al-Jalal, Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Muntaqim. Itu nama Allah Al-Jalal, menggambarkan kebesaran, keagungan Allah. Gabung dua ni, nama Allah yang indah, Allah yang Al-Jalal, yang agung, yang besar, dia jadi Al-Kamal. Tuhan itu Tuhan yang maha sempurna. Kita ni kalau nak lelaki sempurna, ya, tuan-tuan rasa, orang panggil orang lelaki yang sempurna, dia panggil ada kelelakian. Kena ada dua. Keindahan dan ketegasan. Okey ya? Ha, boleh tuan-tuan. Sikit lagi saya baca ni, sikit nak bila ni. Memperbanyakkan bacaan Quran. Okay. Semakin banyak kita baca Quran, semakin Allah datangkan dalam hati kita rasa wujud Allah. Dan berinteraksi dengan Allah. Kemudian memperbanyakkan solat sunat. Ini alhamdulillah tuan-tuan kita bulan Ramadan ni, tapi kalau bulan lain boleh tak nak banyakkan solat sunat? Boleh. Solat duha boleh 8 rakaat. Solat tahajud tambah lagi dengan solat witir. Boleh banyak tuan-tuan sekalian. Dan ba'diyah qabliyah boleh juga banyak. Dan sentiasa mujahadah melawan hawa nafsu dalam ketaatan. Tuan-tuan, salah satu daripada melengkapkan saya dengan tuan-tuan sebagai seorang manusia, kita ni ada nafsu. Okay, ya? Jangan cakap begini, saya ustaz tak nak dah ikut nafsu. Kalau macam tu tak payah makan. Habis lapar. Lapar kena makan lah. Habis kalau makan, itulah nafsu. Nafsu dia tidak salah. Yang salahnya kita yang ikut dia. Maka macam mana? Kena lawan dia. Tapi guru saya kata, lawan nafsu ni apa maksud? Bimbing dia. Dia nak makan, boleh bagi makan. Tapi jangan ikut nafsu makan.
Nafsu makan ni tuan-tuan, tuan-tuan tengoklah petang-petang nanti. Semua benda dia beli. Tapi makan berapa? Air tu berapa? Semalam tuan-tuan beli air berapa jenis? 3. Tapi kadang-kadang balik-balik air mineral juga rupa-rupanya yang sedap. Yang paling sedap. Jadi nafsu. Nafsu dia nak tidur. Boleh tidur. Boleh tidur tuan-tuan. Tapi jangan ikut nafsu tidur. Kau 8 dia tak nak bangun lagi. Jadi boleh tak ikut dia. Boleh ikut tapi bimbing dia. Cuma nafsu ni dia licik. Kadang-kadang ditipu diri dia sendiri. Tuan-tuan pernah rasa tertipu dengan nafsu sendiri? Tak pernah ya? Ha, baguslah nafsu tuan-tuan. Kadang-kadang dia kata apa? Alah, tengah hari sikitlah. Ha, rehatlah dulu. Sampai tengah hari, contoh kita nak baca Quran. Tuan-tuan perasan tak? Saya rasa nak baca Quran lah pagi ni. Alah, dia kata tengah hari lah sikit. Lepas tengah hari, ay, panah lah pula rehat dulu. Petang lah sikit. Akhir sekali, besok hari pula tuan-tuan. Ha, tu. Ha. Contoh macam kita nak bangun tahajud. Tuan-tuan perasan masa nak bangun tahajud? Kita kunci jam pukul 5. Ada kata sambunglah sikit lagi. Ya lambat lagi ni. Subuh kan 6.14. Baru pukul 5. Tahu-tahu pukul 6.30 bangun. Ha, dia tipu kita. Jadi akhir sekali ulama kata lawan nafsu. Kalau main-main dengan dia, dia licik, ditipu kita. Ha, wallah alam. Takat itulah tuan-tuan sebagai tazkirah tengah hari ini. Tapi tajuk ni ada panjang sikit lagi lah. Jadi perbahasan kita, saya nak sebut pada tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan ni minta doa dengan Allah. Ya Allah, tolong engkau hidupkan hati aku dengan rasa betapa aku merasai di mana aku berada, dalam keadaan mana aku sekalipun, aku merasai wujudmu, ya Allah. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang susah juga tau nikmat ni. Tuan-tuan ada rasa ni? Ni. Apa pula? Lah, kan sebelah ni ada malaikat ni. Tuan-tuan datang berapa orang tadi? Seorang. Seorang ketiga. Tuan seorang memang seorang. Malaikat ada ni. Tak rasa. Kadang-kadang kita bawa kereta seorang-seorang kan. Rasa seorang lah ya. Ke rasa tiga. Seram pula. Tapi memang tiga. Kita dan dua malaikat. Tapi ada satu lagi. Allah bersama dengan kita. Ingat Nabi masa duduk dalam gua tu. Kan Saidina Abu Bakar menangis apa semua sekali. Dia kata, la tahzan. Dia saya Abu Bakar rasa sedih, rasa itu takut sebab apa? Sebab kalau orang Quraisy tu tengok bawah tapak kaki nampak, dia kata wahai Rasulullah, nampak kita. Dia kata la tahzan, jangan kamu jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah ada dengan kita. Dan Allah sentiasa ada dengan kita, tuan-tuan, kadang Allah sentiasa ada. Tapi kadang-kadang kita tidak merasai adanya Allah. Wallahu a'lam tuan-tuan ya. Ma'uzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan minna wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma ahillahu alaina bil yumni was salamah wal iman was salamah wal islam. Rabbuna wa rabbukallah, Rabbana taqabbal minna du'a'ana ammah, wa salatana tammah, wa la tu'adzibna yawmal qiyamah, innaka ala kulli syai'in qadir, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.